5 hari, kita hanya memerlukan tumpuan 30 hari dan kalaupun tidak 10 hari di hari-hari terakhir itu untuk memastikan kehidupan kita, memastikan segala apa yang kita harapkan untuk mendapat keberkatan daripada Allah itu akan datang kepada kita. Hampir 1 jam kita berbincang, bercakap soal 10 malam yang akhir. Jadi saya kira Ustaz Farid sebagai rumusannya lah. Nak cakap panjang tapi besok nak sahur, kesian. Kalau boleh Ustaz, kita Aidilfitri, apa Aidilfitri ni, Aidilfitrah ini ya, bila nak sampai raya, malam tu kita sudah bertakbir pagi tu. Ada yang bertakbir sampai menitiskan air mata. Bila kita tanya tok, kita tanya kenapa sampai naik. Orang lain bila takbir raya berlonjak lebih kuat daripada meriam ni lonjak. Tapi yang orang ni boleh menangis menitis. Ada yang mengatakan ada kaitannya dengan amalan 10 malam yang akhir. Boleh Ustaz komen sebagai rumusan pembincang itu. Sudah semestinya setiap orang yang melalui ibadat puasa ini dia akan menitiskan air mata. Sebab puasa itu disertakan dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan. Sudah semestinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan ibadat rukun Islam yang keempat ini, tuan-tuan, mesti dia akan merasakan sesuatu kelainan dalam diri dia. Sebab apa, tuan-tuan? Bila habis saja dia akan fikir, ya Allah ya Tuhanku, adakah puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, sebulan aku telah berpuasa, adakah ibadat aku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang benar-benar beriman, tuan-tuan, akan inilah yang terlintas pada malam raya. Bila diisytihar saja raya, tuan-tuan, pada esok hari, inilah yang sepatutnya terlintas. Ya Allah, bagaimana puasa itu? Adakah puasa yang telah aku lalui benar-benar mendapatkan aku keampunan? Adakah puasa yang aku lalui ini benar-benar telah menjayakan aku, melayakkan aku mendapat rahmat Allah? Adakah puasa yang aku lalui ini benar-benar membebaskan aku daripada api neraka? Patut inilah yang menyebabkan dia menitis air mata. Dan satu lagi, tuan-tuan, yang akan menyentuh perasaan dia kalau orang yang beriman ni, tuan-tuan, ya Allah, adakah mungkin puasa akan datang ni aku bertemu jua dengannya? Allahu Akbar. Ya, inilah yang menjadi tangisan para salafus soleh, Ustaz Syahrin. Inilah yang ditangisi oleh para alim ulama dan juga para sahabat. Bila diketahui bulan Ramadan akan meninggalkan mereka, maka masing-masing jadi suram, jadi sedih, tuan-tuan. Berlainan sangat dengan kita isytihar hari raya, semua bertepuk tampal, semua bergembira, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi bila diisytihar raya saja yang pertama sekali disiarkan ialah takbir raya. Menyentuh perasaan kita, tuan-tuan. Sedih rasanya. Mungkin ada yang bersedih terkenangkan sanak saudara. Mungkin ada yang menitiskan air mata terkenangkan ibu bapa yang sudah tiada. Mungkin ada yang menitiskan air mata mengenangkan sahabat handai dan juga sanak saudara yang tidak bersama mereka. Jadi semua ini akan menyentuh perasaan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Walhal, tuan-tuan, dan kemuncaknya inilah hasil orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya. Itulah dia tanda puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengubah jiwa dia, tuan-tuan. Apalah artinya puasa sebulan kalau puasa itu tidak memberi kesan dan juga tidak menitiskan air mata, takut kalau ibadat itu tidak diterima oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan